bangun dan keluarlah ke alam bebas. Di sana kamu akan mendapatkan inspirasi di balik keindahan alamnya. Kali ini saya menelusuri jalan ke arah lereng pegunungan menuju Lawo Lama Bayung. Sejuk, tenang, dan indah. Itulah yang dirasakan apabila berkunjung ke Desa Lama Bayung. Desa yang berada di lereng Gunung Ileboleng dengan ketinggian kurang lebih 675 meter dari permukaan laut. Ketinggian inilah yang membuat sensasi terasa berada di atas puncak. Karena itu tidak salah untuk menikmati keindahan hamparan pantai dan Gunung Ileape yang tampak berdiri kokoh di tengah teluk, memberikan pemandangan yang menyejukkan mata. Perjalanan menuju Desa Lama Bayung cukup ditempuh sekitar 20 menit dari jalan umum Trans Adonara. Kita akan disambut dengan pemandangan lereng bukit dan hamparan lahan pertanian yang indah seolah menyapa. Selain keindahannya, keramahan anak-anak kecil yang sedang bermain membuat kerinduan tersendiri. Meski sering dianggap membosankan, kenyataannya kehidupan pedesaan menyegarkan. Kehidupan di desa yang lebih dekat dengan alam selalu riang dan menenangkan pada saat bersamaan. Kehidupan pedesaan diberkati dengan segala macam hal indah yang dapat kita nikmati. Udara segar di pedesaan mengingatkan kita bahwa darah kita melonjak dari alam dan betapa terikatnya kita dengan ritme bumi dan langit, cuaca dan musim. Karena matahari bersinar lebih cerah di pedesaan, membuat orang lebih sehat. Thank you.
Oke, teman-teman, sekian dari puncak Lambayung. Keep health dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.